Pemerintah daerah menyampaikan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda di depan rapat paripurna DPRD Tanah Bumbu, Senin 19 September 2016. 3 rancangan peraturan daerah ini disampaikan Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Said Ahmad, diantaranya yakni perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pajak restoran, pembentukan organisasi kemasyarakatan desa dan rancangan peraturan daerah, dan Raperda pencabutan beberapa peraturan daerah yang dinilai tidak relevan lagi dengan pembangunan di daerah ini. Raperda yang dimaksudkan adalah terdapat adanya beberapa peraturan daerah yang dianggap tidak relevan dan menghambat birokrasi dalam perizinan investasi, sehingga di mana perlu dilakukan pencabutan beberapa peraturan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ketiga raperda ini selanjutnya akan melalui proses pembahasan pada masing-masing komisi di DPRD Tanah Bumbu.